Oke, okay, hello guys, welcome back with me di Paramecium Gaming. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang pemain retail yang jago lagi ya guys ya. Namanya Hobby Lustrate guys. Nah, kawan kita ada retail, Vexana, Cho, Gashen. Lawan kita ada Leslie, Eudora, Aldous, Franco, dan Teris lah guys. Nah, seperti biasa kita pakai Bellary, kita langsung fokus aja ke retailnya guys. Oke, dia beli item jungle level 1 dulu guys. Farming dulu, santai dulu, santai dulu. Santai saja bos. Nah, di sini kita berhadapan dengan Aldous. Nah, kita jaga ini retailnya, guys. Oke, ambil monster jungle dulu. Oh, langsung aja ke god buff, guys. Waduh, kena kroyok kita guys. Parah men. Oke, nice Gashen. Gashen mid laner seperti biasa. Nah, ambil buff dulu, gak salah ini dua kali buffnya diambil oleh saya guys. Ini karena pasif saya guys, bukan karena niat saya ini. Pasif Bellary kan kalau dipukul kan dia menghasilkan magic damage guys. Oke, jadi tanya dapat buff. Bukan di sini berarti guys, nanti ada dua kali buffnya diambil oleh saya guys. Aldous mau maju tapi gak jadi dengan ultimate-nya. Santai dulu bos. Nice Gashen. Ambil monster jungle dulu. Santai dulu bos, farming dulu dapat god buffnya. Oke Aldous, masih selamat sepertinya. Lepaskan saja dulu. Nah, Aldous ini hero late game ya guys ya. Jadi kalau di awal game itu berat guys, Aldous. Tower atas kita dilancarkan satu kali sama Leslie ya. Santai dulu bos.
Nah, nimble blade udah jadi sama sepatu, guys. Satu kali. Nah, dia langsung bikin itu, guys. Raptor Mesit, guys. Karena Raptor Mesit ini telah di buff, guys. Jadi sangat bagus. Nice, Vexana. Santai dulu, farming dulu. Oke, kayaknya Scarlet Phantom ya, guys ya. Dari bahannya. Ambil God Buff dulu. Santai dulu bos, waduh ketarik itu bos, bos. Aldos, Aldos, waduh, waduh, waduh. Mundur dulu guys, mundur dulu. Jadi korban gitu guys. Nah di sini. Jadi tadi masih kill 0 guys, santai dulu aja. Kok udah jadi rata semuanya nih guys, santai aja guys. Ambil monster jungle dulu. Nah, Scarlet Phantom benar guys, sudah jadi. Waduh, tatanya didapatkan oleh Aldous. Di sini kita kalah god guys, tapi kita akan berusaha membalikkan keadaan. Nice, detail. Kayaknya langsung Berserker's Fury guys dari itemnya. Oke, dapat God Buff. Nah, tuh buffnya malah deh tampil oleh kita guys, karena pasif kita guys. Hati-hati jaga jarak. Santai dulu, aduh. Susah ya jaganya ya guys ya, kalau ada Aldous. Oke, di lane atas Gashen seorang diri mencoba death bersama Chou. Torbo udah gak bisa ditahan sih guys. Oke, keadaan mulai runyam, kita udah tertinggal 4 skor. Kita lihat apakah kita bisa comeback ya guys ya. Langsung tancap bos.
Oke, dapat buff lagi. Sikat, bos. Dapat nih, bos. Sikat, bos. Oke, nice. Nice, cowo. Waduh. Tembak terus. Oke, Berserker Spirit udah jadi, benar ya guys ya. Santai dulu, bos. Oke, buffnya masih kita curi, guys. Nice, retail. Double kill. Triple kill. Maniac, bos. Item selanjutnya has glow. Untuk tambahan lifesteal. Item sebelumnya critical sama true damage dari Raptor Mesit. Lanjutannya dibikin has glow, guys, supaya dapat tambahan lifesteal. Santai dulu, bos. Waduh, ketarik kita, bos. Capek deh. Kalau enggak end itu, guys. Oke, harusnya mundur sih. Oh, dipakai Shadow Mask. Si Venko-nya. Santai, bos. Waduh. Kena penalty zone, guys. Ampun. Pusing lah, guys. Oke, kita lihat apa yang kita lakukan. Oh, kita ngawankan. Ngambil buff. Oke, nice. Vexana. Double kill dari seorang Vexana. Saya juga suka pakai Vexana sih, guys. Vexana itu menurut saya sih hero yang cukup bagus ya, guys ya. Tapi gak tahu menurut kalian ya, guys ya. Oke, masuk war. Wes, biar kita kill, bos. 3 hit saja dengan ultimate dari seorang Irithel. Oke, Windtalker udah jadi, guys. Santai dulu, bos. Oke, dapat buff. Nestlingnya, bos. Oke, nice.
Galeri kita kill. Waduh, waduh, waduh. Oke, kita keroyok aja lah guys Aldosnya. Tapi mundur dulu ya. Item terakhirnya kayaknya kalau nggak BOD harusnya Rose Gold Meteor sih guys, antara dua saja sih untuk retail menurut saya. Oke, sudah hidup lagi guys. Santai dulu bos. Nice retail. Waduh, Aldosnya main loncat-loncat saja nih. Terbang nih bos. Mutar-mutar dulu retailnya. Double kill dari Gashen. Oke, dikeroyok massal. Betul BOD guys item terakhirnya. Oke, harusnya kita end guys. Galer kita killing spree bos. Terlalu kuat, terlalu sakit. Parah men. Oke, Chris Friday seorang Texana guys. Oke, kita berhasil end gamenya guys. Victory MVP nya Irital dengan poin 9.2 guys. Dia kiss 9, mati 4, assist 5, dan mendapatkan 1 mania guys. Nah, Beler kita juga main cukup baik sih guys, kita lihat dengan poin 7.2, mati 3, kill 3, assist 11 guys. Oke, kalau kalian ingin nonton review publik selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe. See you next video, bye bye.